Halo Pak Ibu. Ada Pak, mungkin ini dong sedikit soal. Nih, Dusty mana? Lah, si Dusty. Lo sini pegang. Ambil aja, Pak. Sedikit dulu ya, bentar. Bang, gua mau lima menit. Ya, mungkin harapan nih bukan sekarang karena kamu semakin lonjak nih, tapi asmara kandas begitu. Asmara bang, kalau ngomongin asmara, hati saya tuh tercami-cami banget setia. Apa saya tahu bang? Tapi mungkin sudah ada cowok yang lebih tahu sih lo belum? Belum ada bang. Cariin bang. Tapi kriterianya seperti apa? Kriterianya yang adanya bang, yang ada yang tanggung jawab udahlah bang. Saya mah yang pasti aja lah. Ada tuntutan dari orang tua nggak? Iya, tuntutan orang tua gitu. Tuntutan dari orang tua nggak ada, karena orang tua saya mah bebas aja, kayak ya udah yang penting anaknya bahagia, ya udah jalanin. Arafa kan sekarang adek juga udah mulai terkenal nih, udah beli apa aja buat Arafa? Adeknya? Adeknya Alda. Emang pengen dibeliin apa sih sebagai kakak? Apa pengen dibeliin apa? Gue belum dikasih duit sama dia. Maksud gue isiin kulkas ke atau enggak apa gitu, basa-basi kan enggak ada kata gue. Ini anak nih gajinya buat ditaruh di mana sih? Tuh gue ini sepelit itu kah dia? Gaji dia selain ini buat apa? Selama ini buat apa? Yang Arafa tahu? Arafa tahu. Beli seblak. Ditimbun aja ya beli. Ya seblak mah enggak ada apa-apanya, Bang. Nggak tahu gua, makanya tanda gua ini keuangannya gimana nih, jangan sampai uangnya dia habis cuman buat hal yang nggak berguna kan. Contohnya nongkrong di coffee shop ya, di Bajawa dia tuh suka nongkrongnya, membelikan teman-temannya suka ngutang. Jadinya kata gua kalau udah diutangin terus nggak bayar nggak usah ngutangin lagi. Tapi kasihan kak gua melihatnya mukanya, soalnya sama bapaknya kayak begitu. Ya udah kata gua, ya udah terserah. Berarti dimanfaatin berarti ya? Berarti dimanfaatin. Bermanfaat kali ya. Tapi ini jobnya lebih banyak dari lu gimana, Pak? Enggak apa-apa, gua seneng banget. Dadah nih, biar punya pacar nih dia. Nikah. Kenapa? Alda kenapa punya job lebih banyak dari kamu? Karena dia lucu ya. Terus menurut aku emang mungkin lagi banyak banget yang suka sama dia dibandingin aku. Sekarang aku terkenalnya bukan Arafa, kayak kakaknya Alda. Jadinya kayak kamu merasa minder juga nggak sih, lebih terkenal Alda daripada kamu gitu? Oh enggak, kalau minder enggak, karena aku merasa kayak ini waktunya dia nih. Jadi kan keluarga gue taunya, Alda lagi banyak duit, ayo kita serbu Alda untuk minta duitnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti Alda akan menikah duluan, kamu menerima dengan lapang dada nggak? Enggak dong, gue bakalan minta gunung, gue kayak biar dia nggak nikah duluan. Gue bakalan minta pulau 1001 biar gak bisa tuh cowoknya nikahin dia. Tapi gak restuin ya kalau misalnya dia nikah duluan. Apa mau bareng nikahnya? Enggak, kalau mau cowoknya nikah sama gue aja dulu. Jangan. Nah nanti hal deh sama yang lain. Soalnya lah gue dulu. Masa beda 8 tahun dibangkain kan, itu nyesek ya. Tapi bang, udah mau ngomongin Arafa sendiri udah punya target loh. Jam 12 nikah, gitu. Target? Iya, target. Makasih ya. Umur 22 ya. Sekarang udah 26. Nah lu bayangin aja tuh 4 tahun target gue. Tapi kadang-kadang orang gak tahu ya. Soalnya dulu gue pengen cita-citanya jadi guru. Sekarang gue jadi artis. Kan jadinya di luar kendali kita pokoknya semua. Ya opung ya. Siap. Ya terakhir rumah masih sering banjir abang gue. Iya banjir. Parah. Temen gue tadi mana ya? Udah balik. Masih sering banjir abang gak? Ih. Bukan Alda. Siapa ya? Bang. Lu bang. Omongin arah gue lu. Ntar aja lu dengerin podcast. Oke.